UPH Jakarta, terus puji Tuhannya yang kakak bersyukur itu dia gabungin, jadi lagi dia mengintegrasikan iman Kristen kita sama psikologi. Nah kalau kampus-kampus lain, kenapa jadi promosi kampus? Kok marketing? <tuh> ya mungkin inilah. Kalau misalnya kalian mau ambil psikologi, maybe. Uh, Kak Vivi lebih nyaraninnya uh, UPH karena dia lebih mengintegrasikan sama iman Kristen. Kalau kampus lain tidak semuanya seperti itu dan itu jujur bahaya. Uh, karena kayak di semester 3 sendiri pun Kak Vivi pernah uh, imannya kayak tergoncang gitu karena satu teori ini tergoncang. Bener tah ini? Kok ini lebih make sense ya daripada Alkitab? Wah itu parah gitu sampai di titik itu. Tapi kakak pulih gak sampai di situ. Tema hari ini let's talk mental health. Ayo kita ngomong tentang kesehatan mental. Kesehatan mental itu topik yang sangat Kak VV interest, suka banget. Karena menurut Kak VV ini paling realistis sama kondisi kita saat ini. Ya, kesehatan mental semua orang lagi ngalamin ini. Apalagi pandemi. Dari anak kecil, dia stres dong. Sekolah online, KPP sendiri kemarin satu setengah tahun pegang kelas daring, ngelihat lah gimana orang tuanya stres, anaknya lebih stres lagi nggak bisa dimarahin, langsung kan tahu ih anak gue ternyata selama ini seperti ini, kayak gitu. Orang tua juga terdampak ekonomi karena pandemi, apapun bahkan dia orang kaya pun nggak bisa nyelametin kesehatan dia, ada yang meninggal itu nggak terlepas. Nah, kesehatan mental ini lagi digoncang hari-hari ini, dan anak-anak Tuhan perlu dengar tentang ini, diperlengkapi dengan ini, karena dunia lagi butuh ini. Gak semua hal kita bisa ngomong, oh kamu doa aja ya, save save-nya kamu doa aja. Gak hanya stop di situ, tapi kadang kita itu butuh penjelasan, butuh panduan. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental tuh kemarin ada yang tanya apa sih kesehatan mental tuh itu tak kayak mental minta-minta mental apa bukan? Jadi kesehatan mental yang sehat ini yang kak Vivi jelasin yang sehat kalian bisa sambil refleksi sambil pikir-pikir gue sehat nggak ya kesehatan mental gue selama ini kesehatan mental yang sehat itu artinya keadaan fisiknya fisik bukan uh, apa ya bukan dia cara dress up bukan itu tapi keadaan fisik kayak tiba-tiba bisa sakit kepala sendiri bisa sesak nafas sendiri jadi keadaan fisiknya itu sehat mentalnya sehat mental itu pikiran emosi kepribadian kita itu nggak ngawur dan rohani yang utuh jadi utuh utuh itu bener-bener semua ini jadi satu kita itu kan uh, makhluk yang terdiri roh, jiwa sama tubuh. Amin, percaya? Diri kita itu ada jiwanya, diri kita itu ada rohnya. Kalau kalian ibadah di Goshen Blessing biasanya muncul menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu roh. Karena kita punya roh, kita manusia roh. Tapi kesehatan mental yang sehat itu artinya keadaan fisiknya dia sehat, mental sehat, rohaninya utuh. Lalu potensinya dia goalnya dia apa sih dalam hidup ini bukan bicara tentang cita-cita jadi dia kayak lebih tahu oh aku itu suka art aku suka seni seni gambar jadi aku coba ah gambar-gambar aku posting di Instagram aku simpen-simpen dulu lah bikin kartun ya, orang yang tahu potensinya apa dan kesehatan mental yang sehat yang ketiga bisa mengatasi saat ada tekanan tekanan sehari-hari di diri kita itu normal Stres sehari-hari itu normal, tapi kalau kita nggak bisa ngatasin, itu berkelanjutan, itu baru namanya nggak normal. Kesehatan mental kita terganggu. Nah, ini kesehatan mental yang sehat, artinya kesehatan mental yang nggak sehat ya udah kebalikannya semua ini di hal ini. Nah, uh, KVP pengen tanya pendapat kalian, boleh nggak sih kita bahas mental health di gereja? Apakah ini terkesan mengandalkan diri sendiri? Kak VV mau bertanya ke yang kritis sekalian ya. Kalau nanya sekalian ke yang kritis. Setahu saya yang kritis di sini ada siapa ya? Nakata deh. Ya kan nanya tuh yang kritis sekalian. Oh bingung bingung. Nyerah kali ini. Oke, okay, ada yang mau mengajukan. Torrens. Otorrens. Oh, Oke, okay. Torrens. <Hands up> <boundaries> <stasiwan> Boleh nggak sih kita bahas mental health di gereja? Terus apakah ini terkesan kayaknya ini ngandalin diri sendiri? Soalnya sempat waktu Kak Vivi kuliah, ada pendeta yang nggak suka. Hah? Psikologi? Masih ada yang kayak gitu soalnya. Yuk. Eh, siapa Torrens? <t ainsi> mm, kalau ngandalin diri sendiri sih menurutku justru enggak ya. Mm -mm, kok bisa? Karena kan psikologi bukan tentang apa ya, mengenali diri kita sendiri itu juga bukan tentang mengetahui potensi kita aja terus maksudnya apa yang bisa kita lakuin sendiri tapi apa yang gak bisa kita lakuin juga. Sebentar, suaraku kecil dah. Rada mengecil ya tadi ya. Aduh. Tapi so far masih kedengeran kok. Sih, tak tempel ya di mulut. <laughs> <laughs> ya iya, monggo jadi um, psikologi itu bukan cuma tentang mengenal diri sendiri Dan kelebihannya aja Tapi juga kekurangan-kekurangan kita Nah dari kekurangan-kekurangan kita itu Kita bisa um, belajar untuk mengandalkan Tuhan Jadi okay. um, kalau bilang mengandalkan diri sendiri sih enggak Kalau aku ya Oke okay. bolehkah kita bahas mental health di gereja? Yang nomor satu belum dijawab nih Oh iya iya, iya. Um, Bolehkah kita bahas mental health di gereja? Ya boleh <laughs> karena? Ya karena tadi oh, <laughs> Oke okay, ya, oke okay, oke okay, jadi satu lah ya Dan juga gini, maksudnya kan okay. um, mental health ini kan juga untuk kebaikan jiwa kita Dan apa ya, kalau misalnya jiwa kita gak sehat, itu kan kayak gimana ya Nanti kerohanian kita juga gak sehat gitu gak tau lah aku bingung aku Oke, okay. ngerti ini sambil ya ini Torrens kan juga mau ambil teologi kan nanti kuliahnya oke okay, sambil sambil ya artinya karena UPH kerjasama sama kampus anda jadi harusnya mirip mirip ah uh, oke okay. boleh nggak sih kita bahas mental health di gereja? anyway thank you Torrens. jelas boleh tadi bener Torrens bilang penting loh buat kita bahas mental health kenapa karena kalau jiwa kita terganggu gimana caranya kita bisa nolong orang ya enggak dan apakah ini terkesan mengandalkan diri sendiri enggak benar kata Torrens eh uh, ini enggak mengandalkan diri kita sendiri justru kita semakin tahu oh kita itu butuh Tuhan oh kita itu butuh ditolong ini adalah alasan pertama nah kenapa sih perlu belajar mental health kenapa harus ada dokter, psikolog, konselor, dan lain-lain di bumi ini karena kita semua manusia udah jatuh dalam dosa, nih. Adam dan Hawa, dia mewakili semua manusia, dia jatuh dalam dosa. Kita nggak bisa bilang, nggak fair" yang bikin dosa kan? Adam sama Hawa, kenapa gue ikutan kena? Nah, kalau misalnya kalian bilang seperti itu, nggak fair" juga dong. Kalau Tuhan Yesus mati buat kita, atau yang mati bukan kita, ya kan? Nah, semua ini sudah adil dalam rencananya Tuhan. Kenapa perlu belajar mental health? Karena manusia udah jatuh dalam dosa, kita tinggal di bumi ini, semua masih napak kakinya. Ya, kita masih ngerasain sedih di bumi ini, kita masih ngerasain sukar, hal-hal yang sukar, hal-hal yang gak enak dalam kehidupan. Nah ini penciptaan. Kita semua kan tahu kan ya, hari pertama, terang, kedua, sampai manusia hari keberapa? Manusia hari keenam diciptain manusia ini semua udah komplit diciptain sama Tuhan eh mereka malah jatuh di dalam dosa. Akhirnya dampaknya ke kita semua. Sekarang ini yang di mana sih? Kak VV, sekarang ini yang di panah merah. Kita lagi ada di panah merah. Tuhan Yesus sudah menebus setiap kita. Amin. Tapi, ini kan masih arahnya naik. Kenapa? Karena kita masih step by step untuk jadi serupa sama Tuhan jujur Kak Vivi pun juga jujur habis dibaptis pelayanan masih jatuh dalam dosa jujur masih jatuh dalam dosa sempat jatuh tapi bedain ya jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa kalau hidup dalam dosa itu artinya ya dia akan jatuh jatuh hal di hal yang sama itu itu toh tapi kalau kita jatuh dalam dosa itu artinya oke okay, sekali kita tobat kita tahu oh salah, nggak boleh kayak gini. Dan itu grafiknya terus naik. Makanya ini panah merah ini kan naik. Karena kita nggak akan ngulangin hal yang sama. Itu adalah bukti orang yang udah ditebus sama Tuhan. Terus yang kuning ini di mana sih? Kuning itu ketika kita di surga nanti. Udah nggak ngerasain namanya sakit. Nah, itu baru penyempurnaan. Kita udah pakai tubuh yang baru, itu udah sempurna. Oke, jadi kenapa perlu belajar mental health? Karena kita manusia jatuh dalam dosa. Sehingga kita perlu dong hidupnya ditolong sama dokter Karena tubuh kita bisa sakit Psikolog, mental kita juga bisa sakit Konselor, ya mereka yang membantu kita Dan profesi-profesi lainnya di bumi ini Ini alasan pertama Alasan kedua Karena kita itu manusia roh Yang tadi sudah Kak Feve bilang Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh tubuh itu yang kita bisa pegang ini saat ini. Nah, ini tangan, ini tubuh yang kelihatan, yang bisa kita pegang. Jiwa, jiwa itu pikiran kita, kepribadian kita, emosi. Ini kesehatan mental tuh posisinya di jiwa. Dan ada yang namanya roh. Tiga ini itu menyatu. Jadi kalau orang yang rohnya lemah itu biasanya dia akan mudah rapuh. Kena goncangan sedikit jiwanya udah rapuh. Nah, jiwa ini juga bisa mempengaruhi ke tubuh. Kalau kita udah kebanyakan cemas, kebanyakan mikir, tubuhnya itu ada nggak sih yang di sini pernah tiba-tiba sakit kepala sendiri, sesak nafas sendiri, ada yang pernah? Kak Vivi waktu kuliah pernah. Nggak <laughs> ada alasan apa-apa, tiba-tiba sesak nafas. Tapi nggak punya penyakit gangguan nafas, nggak, nggak ada. Karena pas itu jiwanya Kak Vivi tuh kayak bener-bener tertekan, cemas yang benar bener takut sama skripsi pada saat itu kayak takut tuh misalnya ini aku molor kuliahku aku gak lulus gimana udah kepikiran sampai sana nah itu sampai sesak nafas pada saat itu itu namanya psikosomatis psikosomatis itu artinya nggak punya alasan medis penyakit itu tapi tiba-tiba dia sakit nah itu nah, kita manusia terdiri dari roh jiwa dan tubuh tapi kalau rohnya kuat, ya dia lebih jiwanya tahan banting, tubuhnya nggak napa-napa. Di Alkitab ada nggak ya ngomong tentang jiwa? Ada. Bolehkah saya minta tolong siapa? Michael Marcy, loh. boleh baca? 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, okay, thank you. Ini suratnya ditulis sama Yohanes Dia pun juga bilang, jiwamu baik-baik saja. Ini lain ya sama yang, mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kan -jiwa. itu kan orang-orang. Nah, ini jiwa dalam diri kita. Ini juga disebut loh di dalam Alkitab. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Nah, ada yang bisa tebak, Kak, tiga ini siapa? Yang bisa tulis lengkap. Aku kasih hadiah deh. <laughs> Tapi tulis di kolom komen atau ngomong langsung gak apa-apa Satu siapa? Dua siapa? Tiga siapa? Yang bener semuanya ya Nah ini tokoh Alkitab yang kesehatan mentalnya tuh terhighlight sih di dalam Alkitab Ada yang bisa nebak? Boleh langsung bersuara Tidak ada? Hangus? Oke ini udah masih mikir, Florence. Oke, oke. Paling kelihatan uh. cuma Daud sih. Oh ini siapa yang ngomong? Siapa yang berbicara? Clifford. Oh Clifford, Daud, Daud itu yang mana? yang tengah. Oke, okay, Daud yang tengah. Yes, dia mengembalakan dua tiga kambing domba. Dia suka memuji, menyembah, ya, tapi belum lengkap. Sayangnya, ini kalau kalau nggak salah yang di kiri ini, Elia. Ini suara Torrence, bukan? Ya, yes, Torrence. Ya, yeah, oke, okay. kiri ini Elia yang terakhir. Elia ini gurunya Elisa. Dia Entere, yang itu Yesus. Hmm? Siapa itu? itu suara siapa? Suara Nico. Nico. Oh Nico, oke okay, yang tiga itu Yesus yes. Taunya dari mana ini loh? Ada tiga murid lagi tidur tiduran. Yes. Oke okay, artinya nggak ada yang ini ya. Baiklah. Oke, okay, jadi yang pertama Elia. Elia tuh ini kejadiannya sesudah dia musnahin nabi-nabi Baal. Dia itu kecapean, dia jalan satu hari lamanya, lalu dia capek, dia duduk di bawah pohon sampai dia bilang sama Tuhan Allah, "Tuhan, ambil aja nyawaku." Dia udah sampai bener-bener sedepresi itu, bener-bener... "Eh, -bener, uh, ambil nyawaku." Padahal loh, dia tuh habis menangin uh, membunuh nabi-nabi Baal. Itu ratusan, banyak banget bahkan ada yang tahu nggak ada yang inget akhir hidup Elia gimana ada yang tahu akhir dia diangkat, diangkat. Ya, diangkat dia diangkat ke surga tubuhnya nggak di bumi Elia seseorang yang kayak gitu pun sempat ngerasain down dalam kehidupannya hopeless Daud nah Daud yang ketika dia ngalahin kok oh Simpson salah Goliat. ketika Goliath. dia ngalahin Goliat, Uh, kan ini nih bapak mertuanya nggak suka namanya Saul oke okay, bapak mertuanya namanya Saul dia nggak suka iri banget dia mau bunuh Daud terus anaknya Daud sendiri namanya Absalom pun mau melengsarkan si Daud Daud ini sudah punya tahta anaknya namanya Absalom dia mau melengserin Daud gimana caranya dia memanipulasi orang Oh huh, kalau misalnya kayak gini jadi Daud ya kondisinya nggak gampang dia pun tertekan kalau kalian baca kitab Mazmur wuh dia itu orang yang sangat jujur bener-bener Tuhan uh, apa ya bahasa bahasanya pokoknya itu bener-bener kayak mau mati rasanya atau apa kayak gitu bahasa bahasa yang dipakai Daud dia sempat ngalamin down dalam hidupnya Yesus pun ini ketika dia mau disalibkan, dia kan doa di Taman Getsemani. <tuh> Bahkan Alkitab bilang, ketika dia berdoa cucuran keringatnya itu udah kayak darah dia bener-bener setakut itu Alkitab pun ini kesehatan mentalnya yang menurut Kak Vivi terhighlight tiga ini toko Alkitab jadi ketika kita bahas kesehatan mental bukan berarti kita wah ini enggak Alkitab biah nih ini ngaco enggak kayak gitu nah karena kesehatan mental itu adalah bagian dari kehidupan ini yang kakak temukan di Instagram emosi bisa menyakiti organ tubuh kalau orang yang terus-terusan overthinking sering dia itu lambungnya sakit asam lambungnya naik nah itu alasannya itu karena dia terlalu khawatir yang over stress yang over bisa melemahin otak dan jantung ketakutan yang over bisa melemahkan ginjal jadi efek ya ini relevan ya tubuh jiwa dan roh ini kalau kita sedih berlebihan itu melemahkan paru-paru dan kita kalau marah berlebihan itu bisa melemahkan liver kita nah kadang-kadang gejala gangguan kesehatan mental muncul dalam bentuk masalah fisik sakit perut sakit punggung sakit kepala sakit dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan nah apa aja sih empat faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita satu genetik. Contoh paling gampang itu pernah lihat autism, orang yang biasanya punya autism disorder atau Down syndrome. Nah itu kan biasanya kalau ditelusuri itu ada faktor genetiknya, oh, dia nurun. Itu termasuk yang kesehatan mentalnya udah abnormal. Itu genetiknya ada masa, uh, maksudnya faktor genetik, makanya itu ngaruhi kesehatan mental dia. Dan kita juga pernah nggak ketemu kayak misalnya buyutnya itu pernah bunuh diri terus kayak generasi di bawahnya bunuh diri nah itu itu katanya ada penelitian ada faktor genetik tapi kita sebagai umat percaya kita nggak percaya itu ya kita itu kutuk harus dipatahkan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita itu pengalaman hidup uh, ini contoh-contoh yang akan Kak Feve berikan, I'm so sorry kalau misalnya itu adalah salah satu trauma kalian, tapi benar-benar nggak ada maksud untuk arah ke arah sana, tapi supaya kita semakin jelas. Ya. Pengalaman hidup, misalnya ketika kecil dikasih, kamu harus dapat 100, nggak dapat 100 dikunci di kamar mandi, dikunci di gudang. Nah itu yang kadang tuh bikin dia tuh kalau ujian bisa punya ketakutan sendiri, karena dia punya ketakutan kayak gitu mungkin pengalaman hidup I'm so sorry mungkin pengalaman hidupnya dulu pernah diperkosa itu bikin dia kayak kesehatan mental dia terganggu dia berbeda itu perlu dipulihkan apalagi tiga pengasuhan nah pengasuhan biasanya kalau Kak Vivi kemarin pernah cerita di live, live uh, guru lesnya Kak Vivi waktu TK atau SD ya kan ngelesin Kak Vivi sama Ko Daniel dia itu pernah bilang, dan ini masih Kak inget ingat sampai hari ini. Kamu itu loh, kayak aku kamu itu loh pinter. Kamu ini gimana itu masih kerekam di otaknya Kak Vivi. Pengasuhan kayak gitu yang kadang, oh masa kecilku aku pernah dibanding-bandingkan. Dan yang keempat adalah lingkungan. Misalnya kalau kita punya di lingkungan yang orang-orangnya dengan mudah self-harm, nyakitin diri sendiri, kadang kita kebawa untuk itu. Oleh karena itu, Pergaulan yang baik akan membawa kebiasaan yang baik, tapi kalau pergaulan buruk akan membawa kebiasaan yang buruk. Jadi masih relevan ya sama Alkitab. Oke, okay. so far so good, masih on the track, masih bisa diikuti. Oke, okay. uh, I have question buat kita semua di sini. Aku punya link, teman-teman bisa isi. Apa saja pandemic pitfalls? Pitfalls itu kan jebakan. Jebakan apa sih yang kita alami karena pandemi ini? Akhirnya kesehatan mental kita terganggu. Coba ya, ini muncul slide-nya mana? Nah, no, no. oke. Okay. Eh salah, Deng. <laughs> salah, salah, salah. Wait, wait. Yang ini, oke. Okay. Apa saja ya pandemic pitfalls? jadi jebak-jebakan karena pandemi terus kita akhirnya bisa jatuh kesehatan mental kita bisa terganggu coba kalian boleh tulis jawaban kalian di link yang ada di kolom komen ini anonim kayak Kak Feve pengen tahu pendapat kalian oke okay. Ups, salah di mana ke Nanti kita tayangin bareng-bareng, ya. Ini apa aja, ya? Maksudnya, pertanyaannya dipahami, kan, ya? Kayak ini share screen kak, Vivie share screen. Oke okay, sudah ada yang huh? internet lemot itu juga mempengaruhi kesehatan mental ya. Oke okay, okay. masuk akal. Bener juga internet lemot kadang stres marah. Ekonomi stres Julian jualan <laughs> mungkin stres jualan kali ya. Stres jualan ini gimana ya caranya supaya produk aku laku. Fomo ada yang tahu Fomo ini menarik sih Fomo itu kayak dia ada ngikutin tren. Terus kayak dia tuh harus ikut di dalam tren itu. Kalau dia nggak ngikutin itu kayak dia ngerasa gelisah. Oke, okay. bisa jadi jebakan untuk mental health kita nggak sehat di masa pandemi ini. Parno yang berlebihan, masalah keluarga, nah, apalagi PPKM, bangun ketemu keluarga, tidur ketemu keluarga. Ada lagi? Insecure. Kehilangan orang terdekat, tidak ketemu teman. Yes, bosan jenuh di rumah, overthinking, mengasihani diri sendiri. Ada lagi? Oke, okay. ada lagi? Oke, okay, ini aja ya, sementara ya. Oke, okay, gak ada jawaban yang kalian yang salah. Justru itu memberikan insight-insight yang baru, kayak iya, ya, benar juga ya, ternyata hmm hal-hal seperti itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental kita nah kan karena nggak mungkin nih kak Vivi bahas semuanya satu persatu kak Vivi bakal secara gampang aja bahas dari sisi extrovert introvert ada yang tahu extrovert introvert ini ke share ya udah ke share kan oh oh oh, oh. Oke, yang ada yang kolom chat. <laughs> Oke, okay, boleh jelasin nggak debut deh. In extrovert yang gimana, introvert yang kayak gimana? Kita semua di sini itu pasti ada salah satu. Bisa dua-duanya juga, ambivert namanya. Oke, okay, debut? Ya. Yeah. Oke, okay, debut. Yeah. Ekstrovert, introvert, apa sih? Jadi perbedaannya ekstrovert sama introvert tuh, ekstrovert tuh lebih suka kayak keluar-keluar gitu loh hmm. yang suka bersosialisasi yang ketemu orang itu langsung bisa engage hmm. dan kalau introvert tuh nggak suka keramaian terus pastinya lebih suka me time daripada ketemu hmm. sama orang lain gitu sih Oke okay, nice sudah menjawab kalau yang extrovert dia itu suka ketemu orang dia ngerasa ketemu orang itu energinya dia ya dia itu sorry ya ini jokes para introvert untuk para ekstrovert haha dia itu terlalu depend sama orang lain karena dia butuh menyerap energi dari para orang-orang yang lain kayak terus dia kalau di uh, misalnya di suatu perkumpulan dia paling suka untuk menjadi uh, sorotan sedangkan kak VV introvert atau introvert ada bisa nembak nggak introvert apa introvert Iya. tengah tengah tengah. Hai, lagi introvert, Clifford, semi semi, semi semi Tommy, 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 ambivert Tommy, ambivert Tommy, 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 ambivert Tommy, ambivert. Tommy, nih ayo oke Tommy, Tommy, itu introvert guys uh, aku 60% introvert diri aku jadi mungkin karena uh, Apa ya Mungkin karena Pelayanan harus engage sama orang Jadi kelihatannya Memang jujur Banyak di luar itu Bilang aku extrovert Banyak bilang Kak Vivi itu extrovert Tapi enggak I'm introvert Jadi kalau orang extrovert itu Dia seneng Outgoing Punya banyak teman Talkative uh, Dan Kata kuncinya ekstrovert Atau introvert itu apa? Energi Kalau extrovert Energinya itu dia dapat sama orang lain. Tapi kalau introvert, dia ngerasa dia itu jiwanya dapat energi ketika dia lagi sendiri, lagi merenungi kehidupan, dia kan suka observe orang nih. Dia benar-benar quiet, listening, terus dia tuh suka ibaratnya kayak merenungkan gitu loh. Ketika dia merenung, itu dia dapat energi. Nah, kata kuncinya itu sebenarnya di energi. Dapat energi dari mana? Coba yang extrovert boleh raise hand penasaran nih Michael Marcella extrovert ya Oh iya Nicholas extrovert Wow baru tahu Oh iya anak kata extrovert setengah-setengah <laughs> sih aku setengah-setengah ambivert Oke okay. okay. kalau oke okay, turunkan tangannya kalau yang introvert siapa nih <laughs> Me Oke okay, whiskey ya Oh, kok Nicholas? Oh ya Nicholas lagi. Torrance. Oh ya Torrance introvert. Iya kan <laughs> introvert kan nggak selalu itu kan apa? Betul. Karena nggak 100% kan sebenarnya. Jadi kadang ya ya Kak Vivi bisa seperti ini karena nggak 100% itu. introvert apa? juga. Uh -oh. Suka ngomong-ngomong tapi kan yeah. energinya tetap dapatnya dari pasku sendiri. Mm -mm. betul. Jadi ya bukan berarti kayak para introvert tuh nggak bisa bergaul nggak kayak gitu nah kenapa ini menjadi suatu jebakan karena orang yang ekstrovert mungkin awal awal pandemi dia seneng eh dia nggak seneng dia stres banget orang ekstrovert biasanya aku ketemu orang terus sekarang nggak ketemu orang sama sekali awalnya stres terus lama lama dia ngerasa ternyata jadi orang introvert tuh enak juga ya mulai nih dia ya udahlah enjoy life as introvert bahkan bukan introvert lagi dia jadi orang yang apatis dia udah nggak peduli uh, kayak temennya posting insta story apa dia nggak peduli udahlah kayak aku netflixan sana aja kayak dia ngerasa enak sama diri sendiri itu jadi zona nyamannya dia kayak dia ngangguk-ngangguk deh <laughs> yang ngangguk-ngangguk nih setahu saya ini bahkan dia takut sekarang kalau ketemu orang padahal ekstrovert <laughs> terus Uh, dia juga bisa ngerasa sengsara Sengsaranya gini Dulu waktu sebelum pandemi Aku tuh kumpul-kumpul sama temen-temenku Bisa dengan eh hey, hai Kayak kan instastory kayak gitu kan Sekarang udah gak bisa lagi Dan kok dia tuh ngerasa gini Kok temenku yang selama ini aku anggap teman Kenapa dia gak ngubungin aku ya Jadi orang ekstrovert itu stres ini temanku menafik semua atau kayak gimana itu kestres-stresan yang dialami oleh ekstrovert <laughs> ada yang sempat ngalami kayak gitu enggak nah itu ekstrovert itu jebakannya ekstrovert tapi kalau jebakannya introvert wah dia ngerasa pandemi ini adalah zona nyaman dia work from home wah seneng banget lah nggak usah ketemu orang-orang lebih enak lebih produktif terus malah jadi nggak mau cerita susah dijangkau dan bisa juga ngerasa nggak pede akhirnya ketemu sama orang. nah menurut kak ini kayak pitfalls karena ini cuma uh, kita cuma 25 menit aja jadi nggak bisa membahas lebih jauh ya. tapi apa yang kalian tulis tadi di website itu benar itu bener semua. so how to survive ini yang paling penting gimana nih ini kan pandemi masih berjalan apa yang harus kita lakukan supaya mental health kita ini sehat satu be aware. Ayo kita kenali emosi kita. Dengan kita tahu emosi kita, kita ngerti ada something wrong. Nah, kalau kita udah tahu ada something wrong, kita udah tahu kan, oh aku harus do something. Aku nggak bisa diem kayak gini aja. Jadi ayo aware emosi kalian apa ya? Salah satu caranya journaling. Journaling ini kalau orang zaman dahulu tuh kayak tulis diary. Dear diary. Nah, biasanya orang yang tulis diary itu dia kayak lebih tahu gitu oh aku tuh ternyata selama hari ini Jalanin kayak gini oh aku tuh ternyata tadi sebel tuh sama temen aku yang ini mungkin kalau nggak diary ya kalian juga bisa cerita sama orang lain lalu kan orang lain kan tahu juga oh ternyata kamu seperti ini kak Vivi sih bukan tipe orang journaling ya walaupun seorang introvert tapi nggak suka disuruh nulis tuh kayak aduh please aku punya sesuatu hal yang lain yang perlu kulakukan <laughs> Jadi satu, be aware. Yuk kenali emosi kita. Kedua, kita adalah makhluk sosial. Boleh Sasha baca kejadian 2 ayat 18? Kita ini makhluk sosial. Memang Dan... kita gak bisa seorang diri. Perlu orang lain. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, jadi ini bukan ayat yang biasanya kan suka dipakai kalau lagi love, sex, and dating, kayak kayak gitu kan. Biasanya kan healthy dating. Nah, biasanya suka dikontekskan dengan pasangan. Memang itu benar pasangan hidup. Tapi ternyata nggak hanya pasangan hidup. Tapi juga kita butuh orang lain. Nggak baik loh dia hidup seorang diri. Tuhan Allah lihat Adam sendirian, ih gak baik loh Tuhan, uh, Adam hidup sendiri. Dia gak sepadan nih, kalau dia itu bergumbungnya sama gorilla, sama monkey, dia itu gak sepadan. Perlu orang lain. Kita semua, kita perlu orang lain. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah Kak Vivi sendiri menemukan, orang kalau, Misalnya ya, kalau kakaknya sudah bukan kakak rohaninya misalnya tanya. Saya Kak Feve kan kadang tanya, "Gimana kabar kamu?" Kalau yang jawabnya itu cuma baik. Ya. Oke, okay. itu <laughs> ada yang kayak gitu. Wah, kalau kayak gitu jujur ya, itu untuk kakaknya menjangkau itu sangat susah. Itu butuh waktu yang lama. Tapi lain, kalau sama orang yang dia langsung cerita, "Oh, aku tuh lagi ngalamin gini." Nah, pasti kayak kita pun lebih mudah sebab kita sebagai teman pun mudah buat nolong orang itu keterbukaan adalah awal dari pemulihan dan kakak-kakak uh, kakak yang di sini pun juga bukan seorang paranormal kita bukan yang ehm, kayaknya ini lagi ada masalah deh lalu kita chat Gak, gak yang kayak gitu kalian pun kalau ada masalah ayo uh, bilang cerita aja cari safe person kalian orang yang bisa dipercaya siapa sih yang gak mungkin jerumusin kalian bisa kakak-kakak, bisa orang tua kalian, bisa best friend kalian yang uh, maksudnya dia hidupnya bener ya. Terbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan to others, untuk ke orang lain, kita ke orang lain, yuk stop judging. Jangan kita mudah uh, ngasih label Ketika temen curhat ke kita, kita bilang, wah goblok kamu. <laughs> ini, ini salah gak sih kamu kayak gini? <laughs> eh, contohnya kayak gitu, wah you stupid ya kayak gitu. Uh, ayolah, jangan kita jadi orang yang kayak gitu Dia akan kayak males gitu loh jadinya buat cerita sama kita Stop, kasih label ke orang lain Dan ketika kita udah dipercaya sama teman kita Ayo kita jadi orang yang dipercaya Lalu, how to survive? Yang ketiga, aware dengan orang sekitar Yuk, hidup kita itu bukan tentang diri kita aja Tanya kabar teman-teman kalian How's life? apa kabarmu? Chat gitu aja. Itu udah nolong dia. Siapa tahu loh pada saat itu teman kalian tuh lagi mau bunuh diri dan kalian tolong. Bisa aja loh itu terjadi. Tuhan bisa pakai kalian. Dan yang terakhir God is in control. Jangan lupa. Kita udah belajar mental health hari ini tapi jangan lupa God is in control. Tuhan itu Adiah Immanuel datang ke Allah kita ayo doa, ngomong apa yang kalian rasakan ke Tuhan. Jadi kan Tuhan tuh sahabat kalian. Read your Bible, baca Alkitab kita. Kita tak, kita bisa dapat tuntunan dengan kita baca Alkitab. Uh, mental health itu kan psikologi ya. Ada beberapa teori itu kan yang ngawur sebenarnya. Teori sains, teori psikologi itu yang sebenarnya ngawur. Udah di luar, sudah di luar kebenaran. Caranya tahu kita benar atau enggak apa? Filternya itu dari Alkitab, back to our Bible. Pray, read your Bible, dan jangan lupa surrender. Ya, kadang kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Orang yang overthinking itu kadang kita lupa surrender ke Tuhan. Kita lupa bahwa God is in control. Nah, ini sering banget nih, uh, Kak Fufi bawain bahwa rest is not an option. Istirahat itu bukanlah suatu pilihan tapi itu adalah perintah. Tapi istirahat yang dimaksud ini bukan leha-leha terus ya, leha-leha forever enggak. Tapi ayo rest gitu. Jangan mempadatkan kehidupan kamu sampai kamu tuh lupa berdoa, sampai kamu tuh lupa baca Alkitab, sampai lupalah buat diri kamu sendiri. Istirahat itu adalah suatu perintah. You are not being unproductive when you rest. You are being purposeful ketika kita beristirahat itu bukan berarti kita enggak produktif aku hari ini tapi kalau diterusin kita produktif terus tubuh kita ini kan kayak mesin kalau terus ya lama-lama kan bisa chaos ya bisa rusak mesin itu kalau terus dipakai ayo rest istirahat karena ketika kita rest kita lebih tahu kita punya tujuan hidup Bahkan istirahat itu akan memulihkan kekuatan kita, sehingga kamu dapat mencapai garis akhir. Knowing rest restores the strength that you need to reach the finish line, karena kita tahu, oh, panggilan hidupku ini besar. Aku harus sempetin waktu aku buat rest. Oh, aku tuh harus finish strong, gak boleh gampang nyerah sama kehidupan ini. Iya <laughs> ini nih yang dibutuhin ya Niko habis gini rest ya Rest in God's presence itu paling penting Bahkan Allah udah memberikan teladan buat kita Boleh minta tolong siapa ya Dini deh baca yuk kejadian 2 ayat 2 Ini aku masuk enggak? Masuk Halo? Masuk, masuk. Masuk, Den. Masuk. Sip, sip. Sip. Masuk, Den. Koneksinya unstable, Je. Masuk oh, aja, Masuk kok, masuk. Suaranya jelas banget. Yuk. Halo? Ya, masuk. Jelas, jelas. Stable, stable. Jelas, ya udah Jelas, yuk. Kejadian <laughs> dua, ayat... oke okay. Kejadian dua, ayat dua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya dari segala pekerjaannya. Mm -mm. Oke, okay, thank you, Denny. Bahkan Tuhan Allah pun kasih kita teladan, rest sabat itu dia kenapa hari minggu kita ibadah itu buat memperingati kita hei hari ini adalah harinya Tuhan memang semua hari harinya Tuhan tapi minggu tuh kayak bener-bener kita khususin ayo berhenti bekerja kasih waktu ini buat Tuhan Tuhan Allah udah kasih kita teladan buat rest masa kita sendiri nggak rest apakah kita mau lebih seorang Allah Nah mungkin rest versi kalian, bukan versi kalian Rest yang mungkin bisa dilakukan tuh seperti ini, nah ini nggak bisa kayaknya. Dulu kalau nggak tuh suka banget kak Vivi pinchit refleksi, <laughs> tapi sekarang udah nggak bisa. Nah mungkin rest-rest seperti ini, tapi kalau kalian restnya yang seperti ini saja itu nggak apa ya, nggak eternal. Uh, yang kalian apa ya, restnya kalian kayak um, sesaat aja. Ini kayak ibarat kayak sedikit larian. Tapi rest yang sesungguhnya adalah di hadirat Tuhan. Tapi apakah salah kita holiday? Apakah salah mungkin mandi air hangat sesederhana itu? Kita menghargai diri kita. Oh kamu udah kerja keras, kita menghargai dengan oh ya simple aja mandi air hangat. Yang suka kopi ngopi, suka baca silakan baca. Hargai dengan hal-hal seperti itu. Tapi ini hanya sesaat. Gak salah kok ngelakuin ini. Tapi kalau yang eternal adalah kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Nah, Kak Vivi sendiri kalau misalnya suntuk pun nggak bisa maksain diri buat mikir. Ya akhirnya Kak Vivi kadang pun milih. Oh ya udahlah, aku biasanya tiduran sih. Kalau Kak Vivi itu lebih suka rebahan, dapat energi, biasanya lihat YouTube, lihat Master itu hiburannya Kak Vivi. Terus ya udah, oke, okay. it's time to think. Ini waktunya ayo baca Alkitab waktunya buat duduk di hadirat Tuhan itu caranya Kak Vivi jadi restnya itu tidak hanya yang seperti ini tapi juga duduk dalam hadirat Tuhan baca Alkitab curhat curhat ke Tuhan itu aja sesimpel itu begitu siapa MC-nya oh ya yeah. oke okay. MC saya serahkan ke MC Oke, okay, thank you, Kak Fefe. Menarik sekali ya pembahasan siang hari ini, teman-teman. Nah, Kak Fefe ini udah ada satu pertanyaan dari uh, yang nggak mau disebutkan namanya. Dekan. Nah, pertanyaannya Dekan. tuh deg-degan nih, gue. Okay. <laughs> Apa ini? <laughs> Oke, okay. pertanyaannya tuh seperti ini, Kak Fefe. Apa tanggapan Kak VV tentang self-harm dan pikiran bunuh diri? Dan bagaimana cara untuk menghilangkan pikiran seperti itu? Nah, gimana nih Kak VV? Oke, ini satu pertanyaan tapi banyak ya. Nggak, hmm. Jangan dihilangkan yeah. artinya ya. Apa yeah. tanggapan tentang self-harm dan pikiran bunuh diri? Kalau kita self-harm, katanya tubuh kita adalah bait Allah. Benar nggak? Kita sorry ya self harm yang biasa kak Vivi tahu itu kan biasanya kayak kayak menyayat nyayat tangan kan setahu kak Vivi sesuatu kayak gitu terus kayak ini kak Vivi kasih contoh bukan untuk dilakukan ya kayak tahu kak Vivi tuh ini kebanyakan self harmnya kayak gitu eh uh, ya jelas salah dong self harm karena diri kita itu kan bait Allah apakah kita pantas buat self harm nyakitin diri kita sendiri apa faidahnya? bahkan orang yang self harm itu setahu kak Feve adalah orang yang dia nyesel sama kehidupannya jadi dia akan ngerasa puas ketika dirinya sakit dia ngerasa puas gue udah salah selama ini dia menemukan kepuasan dari itu itu kan salah guys Gak kayak gitu kan so, apa kayak menemukan kepuasan ketika kita nyakitin diri kita sendiri itu kan salah bener-bener tetot dan pikiran bunuh diri oke okay. apakah pernah ngalamin pikiran bunuh diri kak Vivi? pernah uh, tapi Ya, ketika kita ada di titik itu, yang paling penting adalah responnya apa setelah itu. Kalau coba siapa? Kalau Yudas. Yudas ketika dia ngerasa gagal menjadi seorang murid Tuhan, dia gagal jual dia gagal karena dia udah jual Tuhan, udah terlanjur jual Tuhan Yesus. Dia akhirnya menyendiri lalu dia bunuh diri kan? lain sama yang menyangkal tiga kali siapa Petrus ya yang menyangkal ya ya Petrus yes yang menyangkal Tuhan Yesus tiga kali itu kan Petrus dia juga sempet loh ngerasa gagal tapi akhirnya dia ada di komunitas yang tepat dia ke orang-orang yang benar jadi ketika kita udah punya pikiran bunuh diri jangan malah sendiri itu bahaya ayo cari orang yang tepat self person uh, save person kalian tuh siapa Ya, kalau di sini, mungkin kalau kalian nggak sungkan untuk kontak KVV, nggak apa-apa, gitu. Silahkan aja kontak. Karena hal-hal kayak gini nggak bisa kita langsung bahas dalam 25 menit, selesai. Pasti, kalian memiliki pikiran untuk self-harm, pikiran bunuh diri, itu kan ada sesuatu yang udah kayak benang jelimet, kan. Dan ini sih, ngomong-ngomong soal bunuh diri, kalau ada teman kalian yang bilang, aku mau bunuh diri, atau apa, eeeem... Um itu adalah justru titik terang. Kenapa? Karena artinya dia lagi minta pertolongan. Kalau orang yang nggak minta pertolongan, ya dia nggak akan ngomong. Tapi kalau ada teman kalian bilang itu, artinya teman kalian percaya kalian dan tolonglah orang itu. Nah, gimana cara menghilangkan pikiran seperti itu? Ini pasti sudah, apa ya, kalau sudah menyakiti diri sendiri, pikiran bunuh diri, itu sudah kayak benang rumit sih cara menghilangkannya apa mungkin kalau udah bener-bener nggak -bener bisa kayak kita ngerasa teman kita oke okay, temanku juga nggak bisa nolong aku karena bisa ke profesional bisa ke konselor kalau kalian butuh itu silahkan kontak kak Vivi. kak Vivi punya beberapa kontak kayak konselor uh, dulu sih kak Vivi pernah konseling itu free nah nggak tahu kalau sekarang tapi kan bisa kak Vivi tanyakan kalau memang bener-bener kalian ngerasa silahkan ke profesional yang bisa memang nanganin itu. Dia sudah tersertifikasi untuk nanganin itu. Nah, tapi cara ngilangin pikiran itu ya kalau misalnya untuk sederhananya ya tadi itu rest. Hal-hal kayak gitu. Jangan forsir kehidupan kita. Gitu. Ya, Nicholas Alexander itu ya kalau nggak bisa nolong artinya ke profesional. Gitu. Apakah menjawab? Jawab ya, yang bertanya soalnya nggak mau disebutin namanya kak. Oke okay, nggak apa-apa. Okay. Yes, yo yo. Saya mau bertanya kak. Yeah. Uh, ya. Saya, saya dulu itu pernah melihat film film Joker. Joker, oke. Okay. Ya anggap aja, anggap aja orang melihat film Joker. Terus misalnya ada orang itu setelah melihat sebuah film ya misalnya film Joker yang katanya Film gelap. Karena okay. itu katanya orangnya itu, loh, kok sifatku mirip-mirip seperti itu ya? Apa jangan-jangan aku juga psikopat? Terus lalu dia uh, self-diagnose dirinya sendiri. Jadi dia ngomong ke teman-teman saya, eh sifatku mirip Joker loh, aku psikopat dulu ternyata. Nah, apakah boleh sih kita ini self-diagnose diri sendiri? Apalagi setelah melihat, baca-baca artik, artikel, misalnya dialog Dokter kan sekarang sudah ada. Oke, okay, nah. artinya... Oke, sudah. Pertanyaan sudah apa masih ada lagi? Ya, sudah, cuma itu. Oke, ini pertanyaan kuncinya artinya apakah boleh kita self-diagnose? Kayak bilang aku depresi atau bilang apa? Aku psikopat gitu. Itu iya. ya. Iya, betul Kak. Setelah baca macam artikel atau lihat film misalnya. Yang bisa mendiagnosa dan dikatakan valid hanyalah psikolog dan psikiater karena mereka udah sekolah itu mereka punya sertifikasinya jadi setelah S1 S2 itu pun masih ada sertifikasi lagi nah mereka tuh kayak punya kamusnya gitu loh, punya DSM namanya itu buat nentuin apakah benar orang ini udah termasuk penyakit itu atau enggak jadi self di self diagnose boleh atau enggak enggak boleh gitu tapi gini sih menariknya kita ini kata dosennya Kak Vivi ya kita semua tuh punya kecenderungan untuk ke abnormal tapi kecenderungan kita itu tidak tinggi tidak setinggi yang benar-benar mencolok ada sedikit gitulah misalnya kan salah satunya OCD OCD itu kan dia ngerasa pos ketika misalnya pintunya udah dicetek cetek, cetek 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 berapa kali kan kunci kunci berapa kali dia ngerasa secure kayak gitu kan nah jujur KPP itu dulu pernah kayak gitu tapi kan nggak berterusan jadi kayak diri kita itu ada kecenderungan ke sana, tapi kecenderungan kita nggak sebanyak yang lain, yang sampai abnormal, yang sampai terdiagnosa kayak gitu sih. Begitu. Oke, terima kasih kak jawabannya. satu lagi kak? Setelah, ya? aja. <laughs> ya, pasti Wah, Apa ini? Ini Kak Haruli kayaknya sesi sendiri aja sama saya gimana? Kakak <laughs> singkat aja, singkat, Kak, singkat kok. Tenang, tenang. Oke, oke, oke. Ya. KPP tahu anxiety disorder enggak? Tahu, anxiety, cemas, kecemasan. Ya, nah itu. itu bagaimana cara kita tahu kita ini cemas cemas biasa sama cemas yang sudah hampir bisa dikatakan anxiety disorder. Oke, okay, anxiety disorder tuh kalau nggak salah jenisnya tuh masih banyak lagi ya. Eh, uh, gini, tapi stres stres biasa atau cemas jadi kehidupan kita itu nggak lepas dari yang namanya stres kan bener kan kita sekolah kita kerja ada yang namanya stres tekanan itu normal tapi tadi yang slide kedua kan bilang dikatakan abnormal ketika kita itu nggak bisa ngatasin stres itu berlama-lama kita nggak bisa nah itu baru dikatakan kesehatan mental kita terganggu Uh, stres itu nggak sepenuhnya negatif ya karena ada stres yang malah bikin kita termotivasi ya contohnya kan kalau oh aku mau presentasi hari ini pasti kita stresnya itu mendorong kita buat ah, aku harus nyiapin kita namanya eu stres jenisnya tapi ada stres yang memang toksik itu kalau terus terusan berlarut larut nggak bisa diatasin itu ini kata kuncinya dia mengganggu kehidupan normal kita terus-terusan lama-lama jadinya anxiety, kecemasan. Kecemasan adalah stres yang berkepanjangan. Itu bedanya stres sama anxiety. Uh, itu tadi pertanyaannya apa ya? <laughs> kok saya lupa. Ya, apa Kak, sudah cukup kok, sudah. Oke okay, ya. Oke. Okay. Okay. Yeah, okay. <laughs> okay, okay. oh, okay, ya, oke. Teman oke, teman-teman. kasih aja, Kak. Oke ya. Teman-teman ada yang bertanya lagi? atau udah cukup mengerti nih gimana gimana ada yang mau bertanya oh oh ada lagi kak masuk oh oke okay, oke okay, kak sidang nih ada lagi ternyata wah langsung banyak nih kpv oh. nggak ya, maksudnya kayak berapa pertanyaan aja kak nanti kalau itu yang yeah. aja gimana De. <laughs> hmm. Ya udah, gimana satu okay. pertanyaan terakhir, Kak? Ya oke, okay. satu pertanyaan terakhir dulu ya, teman-teman, karena kita keterbatasan waktu juga. Jadi, nanti mungkin yang mau bertanya bisa langsung ke Kak VV langsung ya, Kak ya. Bisa langsung chat aja. Itu enggak terbatas waktu. Silakan <laughs> Kak Tasya. Oke, hey, nih, ada pertanyaan dari anonim juga, Kak. Apakah salah menjadi people pleasure, tetapi ia hanya ingin melihat orang lain bahagia, sedangkan dunia pelayanan kami juga melayani orang lain. Gimana nih, Kak? Oke, okay. jangan bilang ini, ya. apakah salah menjadi people pleasure? Salah lah, gitu. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, bahkan ketika kita sudah menjadi baik. Jokowi pun adalah orang yang baik. Dia bantu banyak orang, tetap dia nggak bisa senengin banyak orang. Kalau kecenderungan kita itu buat nyenengin orang, kita sendiri yang akan stres, kita sendiri yang akan gangguan mental sendiri. Nah, sedangkan dunia pelayanan kami juga melayani orang lain, yes. Tapi ketika kita ngelayanin orang lain, masa kita itu bener-bener apa ya? Nggak ada stopnya gitu, nggak ada jedahnya. Itu juga nggak sehat kalau kita terus ngelayanin orang lain. Itu kan ibarat, kalau misalnya kayak botol, kita ng ngasih air ini ke orang lain, ngasih terus, ngasih terus, tapi nggak diisi. Bahaya, kan? Nah, itu jadi uh, tetap harus punya waktu pribadi dan nggak baik jadi people pleaser, kayak gitu. Oke, okay, thank you, Kak Feve. Uh, kalau satu lagi, boleh nggak, Kak Feve? Satu Aduh, pertanyaan okay, 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 terakhir. Oke. Okay. 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 Dari anonim juga, kenapa hmm. kita bisa menjadi orang yang sangat ceria di depan orang lain dan selalu merasa sendiri saat sepi sehingga muncul keinginan untuk self-harm? Okay, gimana nih Kak Vivi? Okay, kenapa bisa menjadi orang yang sangat ceria di depan orang lain? Karena diri kita punya topeng topengnya orang-orang itu ada yang sedikit, ada yang kecenderungannya besar. Nah, kalau kita ketemu orang dengan ceria, ya mungkin yang kita apa yang kita tunjukkan ke orang lain itu ya deh topengnya kita, itu bukan diri kita sesungguhnya. Tapi diri kita sesungguhnya itu ya ketika kita ngerasa sen diri sendiri itu, ketika kita lagi rasakan itu diri kita sesungguhnya, bukan yang di depan orang lain gitu. Kalau dan selalu merasa sendiri dan saat sepi, mungkin pertanyaan yang bisa Kak Vivi tanyakan, apakah kalian udah coba untuk eh uh, kayak kontak orang lain gitu? Ya kita kalau udah ngerasa sendiri, sepi, jangan kita tuh kayak berharap harus ada yang kontak aku. <laughs> aku nggak mau, aku jaim harga diriku akan rendah ketika aku kontak orang lain kita nggak boleh ngerasa kayak gitu mungkin ya kalau kita ngerasa sendiri coba kita cari ya siapa sahabat kamu kalau selalu merasa sendiri pun juga ya intinya ya yang penting ya inti kehidupan kita itu kan suatu hari kita akan mati dan masuk surga kan Masuk surga atau neraka itu ya tergantung kalian gimana hubungannya sama Tuhan. Ya, kalau kalian ngerasa sendiri, sepi. Karena pun ya, cari Tuhan itu paling gampang kita tuh cuma Tuhan itu cuma sejauh doa kita aja. Nah, kenapa muncul keinginan untuk self-harm? Mungkin karena Anda tidak coba tanya ke orang lain, coba ke safe person kalian, coba duduk di kaki Tuhan gitu sih. Begitu, apakah menjawab? Oke, okay, thank you, Kak Fefe. Oke, okay, gimana nih, Kak Harley? Oke, okay, sekarang saatnya kita foto bersama. Oke, okay. mungkin ya, kalau teman-teman masih punya pertanyaan, nanti bisa langsung chat Kak Fefe langsung ya. Kita hari ini seperti belajar psikolog nih, ya, seperti kuliah psikolog langsung sama ahlinya. Oke, okay, teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu ya. Kita mau foto bersama. Oke. Okay. Angel, Clifford, Janice, dan teman-teman lain. Sebentar ya, Kak. Bentar. Oh ya, oke, okay, Angel. Teman-teman yang lain nih, yang belum on-cam, yuk on-cam dulu. Kita mau foto bersama. Gimana, gimana? Oke. Okay. Kak Ferry, Kak Evelyn, oh Kak Sylvia, izin off-cam. Oke, okay, nggak apa-apa, Kak. Angel. Oke, okay, siap. Kak Feve bisa bantu screenshot ya, Kak? Oke, okay. ya, Kak. Saya, Kak. Yang okay. screenshot. Oke, okay, Kak Harley aja. Oke, Kak. Kita semua ya. Karena ini dua laman, jadi ditangani ya nanti ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, sudah. Kita... Oke, okay, selanjutnya ada pengumuman dari Chenana. Sudah kan, c. Bentar ya, share screen bentar ya. Oke, pengumumannya kita setiap hari Jumat ada G Live jam 7 malam. Untuk meeting code dan password, kalian bisa DM di Instagram The Last Jewel. Ini komunitasnya kita. Yuk kita sama-sama bertemu bersama di komunitas seusia kita. Boleh, next. Nah, teman-teman kita mau kasih persembahan dulu. Kita Sebelum kita kasih persembahan dari QR Code di atas, yuk kita sama-sama masuk dalam doa, yuk. Tuhan, terima kasih Bapak menyertai ibadah kami, Tuhan, dari awal pertengahan, Tuhan, sampai... Tiba saatnya, Tuhan, kami sebenarnya akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, ya Bapak. Berkati, Tuhan, apa yang telah kami tabur, Tuhan, kami percaya, Engkau akan mengembalikannya, ya Bapak. Terpujilah, Engkau, Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, boleh scan barcode yang tertera di layar buat kita kasih persembahan. Nanti ada yang mau perpuluhan juga. Boleh scan barcode yang tertera di layar atau lewat rekening BCA Cushion Blessing. Kita hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Udah ya, oke. Okay. Minggu depan kita akan ada ibadah graduation online ya. Jadi, kita bakalan ibadah jelas jualnya gabungan sama adik-adik uh, kita di The Generation yang remaja gitu ya. Dalam acara graduation online itu, dengan nanti pembicaranya ada ke Alex Subrata. Dengan tema "Aku akan timbul seperti emas", jadi yuk kita sama-sama join juga bareng di ibadah minggu depan. Gitu Oke okay, yuk uh, Kita tutup Pertemuan kita fellowship kita hari ini Dengan berdoa Mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih Tuhan kau Allah yang baik Kau Allah yang begitu detail Tuhan dalam kehidupan kami Bahkan ketika engkau menciptakan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kau begitu detail menciptakan Setiap kami kami melihat karyamu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, khususnya kami yang lagi terpuruk, mungkin kami sedih hari ini, mungkin kami marah saat ini Tuhan. Tapi kami nggak mau berlarut-larut dalam hal itu, tapi kami pengen punya respon yang benar Tuhan. Ketika kami sedih, kami datang ke Engkau, ketika kami nggak bisa kontrol emosi kami, kami justru datang ke Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan ampuni kami kalau mungkin kami kadang nggak bisa surrender. Kami lupa Tuhan bahwa Tuhan itu in control dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kadang kami lupa akan hal itu Tuhan. Bahkan ampuni setiap dosa kesalahan kami, baik itu yang disengaja ataupun nggak disengaja. Tuhan ampuni kami, layakan kami Tuhan. Kami mau terus belajar, kami mau terus bertumbuh. Kami nggak mau Tuhan firman yang kami dengar hari ini cuma berlalu gitu aja. Tapi kami mau Tuhan itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berbuah bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau saat ini kami juga mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Sertai kami, kami tahu engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami yang kuliah, kami yang kerja Tuhan. Tolong kami Tuhan, Biarlah kami bisa jadi terang dan garam dimanapun kami berada. Buat teman-teman kami juga yang belum menerima, belum dapat pekerjaan. Tuhan tolong Tuhan pertemukan pekerjaan yang tepat buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang teman-teman mari kita buka kedua tangan kita. Dan kita terima doa berkat pada hari ini. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan hari ini katakan. Amin. <tuh> Amin.